Hi guys. Selamat berpuasa. Si nak masak apa ni si? Nak masak apa ni si? Nak masak apa ni? Nak masak apa ni? Ya Allah. Ha. Ada bunga kantan, ada daun kesum, ada laksa. Apa guys? Ada pula ikan. Sis nak masak laksa lah. Okay. Ini bahan yang sis perlukan. Laksa ni favorite untuk sidang. Okay. So, bila sis masak laksa, ikan dia kena banyak sebab untuk sidang suka kuah yang pekat. Alright. Sis gunakan ikan kembung. Ikan kembung eh. Sedikit ikan sardin. Kalau tak nak pakai sardin dalam tin, sardin hidup pun boleh. Cili kering, cili padi. Bawang merah, bawang putih. Telur. Ha, telur ni kemudian lah. Telur ni sebenarnya package dia dekat sini. Ha, dekat daun-daun ni semua ni. Timun, daun salad. Ha, telur ni untuk dimakan bersama dengan laksa. Dan laksa kering si menggunakan laksa yang halus. Dan sebenarnya ada lagi satu bahan yang tak ada dekat sini. Laksa keping ada. Cuba teka. Apa bahan yang perlu ada untuk masak kuah laksa yang sedap? Tunggu. Ni dia guys. Nak masak kuah laksa, kena letak sedikit belacan. Ini cara Mak Sis. Ini yang ajar Sis masak kuah laksa ni. Okey, Sis tak tahu ni laksa Pinang ke, laksa utara ke apa kan. Tapi yang penting laksa ni Sis makan daripada kecil. Memang favourite Sis. Setiap kali kalau Mak datang melawat Sis, dia akan masak laksa. Dan kita adik-adik akan minta Mak masakkan laksa untuk kita orang semua. So, ini bahan you all. Okey, mesti ada daun salad, timun, mesti ada bawang, cili padi. Barulah sedap laksa. Okey guys, kita didihkan air dan kita masukkan sedikit garam bersama dengan asam keping. Ya. Kita rebus dulu ikan. Sampai ikan masak, sejukkan ikan dan bolehlah kita kopek-kopek isinya. Okey guys, air dah mendidih. So kita masukkan ikan. Okay guys, ikan yang dah kita rebus, kita kena asingkan dan kita sejukkan. Air rebusan jangan dibuang. Air rebusan ni untuk kita masukkan ke dalam kuah laksa. Okay guys, bawang besar lebih kurang dalam 2 biji ataupun 2 biji setengah. Sis dah iris, kita masukkan ke dalam blender. Untuk kita kisarkan bawang putih lebih kurang dalam 3 ulas macam tu ya. Untuk 1 kilo ikan yang dah pun kita rebus dan kita bersihkan. Ya, tulang dia selalunya saya akan blend juga dan saya akan masukkan kuahnya ataupun air tulang ikan tu ke dalam kuah laksa. Ya. Okey, saya masukkan cili padi sebab saya memang suka kuah dia agak pedas sedikit ya, tapi jangan pedas sangat. Kita masukkan belacan ke dalam. Alright, dan kita masukkan air. Okay guys, bawang, belacan dan juga sedikit cili padi yang telah pun kita kisar tadi kita masukkan ke dalam periuk ya. Dan kita kisarkan pula isi ikan ni. Isi ikan ni pula kita kisar. Jangan isi terlalu padat sebab nanti mesin dia tak boleh bergerak. Masukkan. Okay guys, sekarang ni sis nak kisar pula tulang-tulang ikan ni. Okay, kenapa sis gunakan air tulang ikan ni? Sebab dia banyak flavor kat dalam. Banyak flavor. Okay guys,
Ini air tulang ikan tadi. Bila kita masukkan, kita kena pastikan yang kita tapis ya, sebab kita tak nak masuk segala tulang-tulang halus ke dalam, okey? So kita kena make sure kita tapis supaya kita dapat pati air tulang ikan tu ya. Okey guys, ini air rebusan ikan tadi yang kita akan gunakan dan kita akan masukkan ke dalam. Tapis juga ya. Air rebusan ikan jangan dibuang ya. Kita gunakan dia untuk masak kuah laksa. Okey. Kita dah masukkan semua bahan-bahan yang dikisar bersama dengan isi ikan dan air tulang ikan, dan kita masukkan cili kering yang dikisar. Okey. Masukkan asam keping dan juga ni guys, bunga kantan. Okey, masuk kat dalam. Okey, bagi wangi lagi kuah laksa kita. Bunga santan. Baru nak wangi kuah laksa. Laksa kalau tak ada bunga kantan, tak ada daun kesum, tak jadi laksa. Okey, so daun kesum kena banyak. Bunga kantan dua batang okey, cukup ya. Okay, kalau tak ada bunga kantan, tak ada daun kesum, tak jadi kuah laksa. Baik. Okey, kita biarkan mendidih, nanti kita letakkan garam. Okey, dah siap kuah laksa. Okey guys, semua bahan-bahan kita dah masukkan kat dalam. Okey, kita biarkan kuah mendidih dan jangan lupa masukkan garam. Okey. Garam sini agak-agak je lah. Okay. InsyaAllah. Kalau kita mulakan dengan bismillah, insyaAllah. Apa yang kita masak, insyaAllah menjadi. Sedapnya. Okay, untuk sidang ni.